Pemirsa, memasuki bulan musim penghujan, pemerintah Provinsi Jambi adakan Giat April kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi sebagai bentuk upaya penanggulangan bencana banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi adakan Giat April kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi pada Senin pagi 22 November 2021. Bertempat di Mako Ditpolairut Polda Jambi, turut hadir dalam kesempatan ini Gubernur Jambi, Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, BMKG, BWSS, BPPW, BPJN, PMI, Kuarda, Dinas Sosial Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR. Apel tersebut digelar sebagai bentuk upaya kesiapsiagaan pemerintah dalam menanggulangi jika terjadi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansa, mengatakan terkait bencana alam hidrometeorologi, sesuai dengan arahan BNPB dan ramalan cuaca yang diumumkan BMKG, bahwa pada dasawarsa ke-2 November hingga Desember ini akan dilanda dengan musim La Nina, yaitu musim yang mengakibatkan curah hujan tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, sesuai dengan perintah Gubernur Jambi untuk melaksanakan apel kegiatan tersebut. Apel ini sesuai dengan arahan dari BNPB dan ramalan cuaca yang dilakukan oleh BMKG bahwa di Indonesia pada dasawarsa kedua November sampai Desember ini dilanda dengan musim La Nina. Musim La Nina itu adalah musim hujan yang turun intensitasnya lebih lebat daripada bulan-bulan yang biasanya. Untuk itu Pak Gubernur memerintahkan saya untuk melakukan persiapan apel terkait dengan personil dan peralatan apabila dibutuhkan, kami dari provinsi siap membackup kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.